Ah, saatnya aku balas dendam. Ini saatnya untuk menghancurkan dunia beruang. Wah, rumahku sudah mereka bakar dan semua usahaku tidak berhasil. Ini saatnya aku akan merubah dunia beruang ini dipenuhi dengan madu ungu. Hah, dan tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkan semua beruang yang ada di sini. Ini dendamku. Aku akan merubahnya. Lihat saja. Semua sudah menjadi ungu. Baron, kenapa dunia kita menjadi ungu lagi? Bukankah selama ini kita sudah hidup damai? Terakhir kali, waktu itu kita masih kecil, dunia juga menjadi ungu. Iya benar, kenapa dunia menjadi ungu lagi? Apakah penyihir jahat itu kembali lagi ke dunia kita? Bukankah dia sudah dikalahkan oleh ayahku? Iya Baron, sepertinya kita harus bertindak. Baiklah, aku akan pergi dulu. Aku akan melihat keadaan di sini. Wah, kenapa ya? Berarti aku harus bertanya kepada ibuku. Ibu, kenapa dunia kita menjadi ungu lagi, Bu? Sepertinya penyihir itu marah lagi, Baron. Kita harus menyelamatkan dunia kita. Ayahmu sudah tidak ada, jadi kamu yang menggantikannya, Baron. Iya, Ibu. Berarti aku harus ke sarang lebah untuk menghentikan semua ini. Iya, Baron. Kamu hati-hati ya. Aku harus menggantikan ayahku untuk menolong dunia beruang ini. Aku akan masuk ke sarang lebah. Wah, aku sudah banyak berlatih dari ayah. Aku akan berhasil menyelamatkan dunia beruang. Iya, aku berangkat. Aduh. Akhirnya aku sampai di sini. Aku akan mengalahkan semua yang ada di sini. Aku akan melewati ini. Ini dunia ini seperti yang ayah ceritakan. Aduh, aku jatuh. Benar, aku harus hati-hati. Madu ungu ini, aku tidak boleh mengenainya. Kata ayah, madu ungu ini beracun. Aku harus hati-hati. Aduh, wah, di sana ada lebah. Lebah, sini kamu. Kamu ya, kamu anak buahnya penyihir itu. Pasti di sini banyak sekali lebahnya. Aku harus tarik napas dulu. Oke, aku siap. Aku siap mengalahkan semua lebah dan apapun yang ada di sini. Aku harus ambil nyawa dulu nih. Nyawaku tinggal 4. Aku akan mengambilnya. Satu lagi. Oke, aku siap. Aku akan melalui, kata ayah, di sini ada tangga yang berjalan. Oh, ini sepertinya. Aku harus hati-hati. Oh iya benar, ini dia. Aku harus aduh. Iya. Wah, ada lebah. Hei, lebah sini kamu. Aduh, lebah itu. Wah, dunia ini penuh dengan madu ungu ini. Pasti kalian yang menciptakannya. Aduh. Sini kamu lebah. Aduh. Wah, masih ada lebah yang lainnya. Aku harus cepat-cepat. Wah, aku harus mengambil nyawa nih. Ini nyawaku 4 lagi. Mana lebah? Kamu sudah menggangguku. Aku akan mengambilnya. Ini, ambil satu kali lagi. Oh, sepertinya aku harus menyeberang ke sana. Baiklah, aku akan menyeberang ke sana. Tapi lewat mana? Sepertinya lewat sini. Oke, aku akan melalui ini. Terus ke sana. Kemana lagi ya? Oh, ke sini. Au! Aduh, hampir saja jatuh. Aduh, ayah kasihan sekali. Dia dulu juga melalui tempat-tempat ini. Sangat berbahaya. Tapi aku pasti bisa. Aku akan mengalahkan siapa yang menjaga tempat ini. Kita akan menyeberang ini. Dan, dan aku terjatuh. Aduh. Aku harus hati-hati. Ayo kumpulkan tenaga dulu. Kita nyeberang ke sini. Iya, awas lebah. Aduh, hampir saja aku jatuh lagi. Lebah, wah, masih ada lebah di sana. Aku harus hati-hati. Iya, cha. Aku harus masuk ke dalam. Jangan-jangan ini adalah pintu menuju tempat penunggunya sarang lebah ini. Aku takut. Oke, aku masuk. Iya. Wah, itu dia. Ya. Kenapa lebah itu ditangkap? Kenapa ada
ada beruang juga. Sepertinya kamu beruang jahat ya. Kamu temannya penyihir jahat itu. Kok kamu nungguku? Oh iya. Oh, dia berubah menjadi lebah jahat. Aduh. Aduh. Ih, kenapa kamu? Kenapa kamu menggangguku? Iduh. Wah, sepertinya aku harus menghindar. Wah, lebah ini mengejarku. Aduh. Tenang saja lebah. Aku sudah diceritakan oleh ayahku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Aku akan menghindar darimu. Wah, lubangnya besar sekali. Untung saja aku sudah... Aduh, jatuh. Aku sudah berlatih lari bersama ibuku. Aduh, aku jatuh lagi. Aduh, aku harus tetap fokus. Lebah, awas lebah. Aduh, lebah ini sudah mendorongku dan dia punya apa itu asap ungu. Aku tidak boleh kena ungu itu. Awas. Apa? Awas. Ya ampun, juga sekali. Bagaimana? Tempat berpijaknya sudah hampir habis. Lebah sudah memusnahkannya semua nih. Aduh. Aku harus terus fokus. Loncat. Aduh. Ya ampun, bagaimana ini? Tenang, Baron. Tenang. Waduh, sisa satu nyawaku. Bagaimana ini? Aku harus mengambil nyawa dulu di sana. Kalau tidak, aku akan kalah. Lebah, tunggu. Ya ampun, bagaimana ini? Aku harus mengambil nyawa di situ. Tapi akan bersawah. Akhirnya aku berhasil. Kenapa? Oh, kamu ingin menantangku? Baiklah. Wah, kau itu bisa berubah. Aku di mana ini? Wah, jadi terbalik. Siapa kamu? Wah, dia mau nembakku. Aku tolong. Wah, tolong. Wah, aku ditolong sama Sika. Kenapa Sika bisa menolongku? Wah, jadi besar. Wah, Sika, kamu membantuku. Oke. Mari kita bekerja sama untuk mengalahkan beruang jahat itu. Ayo. Ini, ada lebah. Lebah. Kenapa kamu menyerangku, lebah? Oh, kamu anak buahnya beruang jahat itu ya. Beruang jahat itu pasti komplotan dari penyihir jahat itu. Aku akan mengalahkanmu, lebah. Tenang, aku sudah berlatih. Lebah, sini. Mana lagi ya? Oh, ini dia. Oh, lebahnya juga terbalik. Oh, karena dunia ini terbalik. Wah, ya. Mana lagi? Ayo Sika, kita harus berusaha. Ayo Sika, aku akan kasih tenaga dari atas. Kanan-kanan Sika, awas. Di belakang, depan. Hati-hati Sika. Ada dua lagi. Cia, ayo Sika. Sika, iya Baron. Ayo Sika. Aduh Sika, kamu hebat sekali Sika. Aku akan memusnahkannya. Iya. Kita berhasil Baron. Iya berhasil Sika. Wah, ada apa ini? Kita kok jatuh? Wah, ini beruangnya. Ayo beruang, sini kamu. Aku akan mengalahkanmu. Pasti setelah mengalahkanmu, aku akan bisa menyelamatkan duniaku. Aduh, tadi aku jatuh. Aduh, akhirnya aku menang. Baron, tolong aku. Tolong Baron. Tidak. Kamu orang jahat. Ayo Sika, kita pulang. Iya Baron, kita akhirnya berhasil. Wah, ada lebah. Wah, ternyata kamu lebah sebenarnya lebah yang baik ya. Wah, pasti penyihir jahat itu yang telah mengurungmu ya. Wah, ya akhirnya dunia kita kembali lagi. Kembali hijau lagi. Baron, kamu sudah menyelamatkan dunia beruang kita. Iya, tadi aku masuk ke dalam tempat lebah dan aku ditolong oleh Sika. Sika bisa berubah jadi besar loh. Ah, masa sih Baron? Iya, nanti aku ceritakan semuanya ya. Aku ke tempat ibuku dulu. Tidak, usahaku gagal lagi. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus mencari bala bantuan. Aku pasti akan menghancurkan duniamu, Baron. Aku akan mencari temanku. Aku akan menghancurkan duniamu. Tunggu saja, Baron. Kamu tidak bisa menghalangiku lagi. Aku akan menghancurkan dunia beruangmu.